Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Merpatias 96 ya. Jadi di video kali ini saya lagi main-main di salah satu kandang teman atau kios teman ya. Kebetulan tadi pas saya lewat itu saya lihat ada koleksi merpatinya yang baru-baru sama ayam hias juga ya. Jadi kalian saya mau bikin video karena kemarin ada juga teman-teman yang saran, bang sekalian tanyain dong ayam-ayam hias di pasar burung itu harganya berapa gitu. Makanya tadi sekalian saya bikinin videonya. Nah kemarin itu udah pernah juga saya buatin video di sini teman-teman. Cuman saya review merpati hiasnya aja. Yang ayam hiasnya itu saya nggak ada review sama merpati biasa ya. Cuma merpati hias aja. Makanya ini saya bikin sekali lagi. Kalian kita review semua ayam hias, merpati hias sama merpati biasanya. Oke, buat teman-teman yang penasaran seperti apa videonya, simak terus sampai selesai ya. Nyari-nyari merpati, siapa tahu nanti ada merpatinya yang cocok untuk dibeli. Karena abang ini juga bisa bantu kirim-kirim. Nah, buat teman-teman yang berada di Kota Pekanbaru bisa langsung main-main ke sini ya. Ini lokasinya di Pasar Burung Kota Pekanbaru, Pasar Palapa ya, di dekat RT PRI Jalan Durian. Nah buat teman-teman yang ada di Kota Pekanbaru silahkan langsung datang. Kalau yang berada di luar kota ini bisa bantu kirim-kirim teman-teman. Nanti nomor WA abangnya saya masukin di sini ya. Buat teman-teman yang tertarik sama merpatinya nanti bisa dihubungin langsung abangnya yang di luar kota biar dibantuin kirim merpatinya. Simak terus videonya sampai selesai ya. Let's go. Ini ada jagobin teman-teman. 500.000 ya bang. Ini harganya 500.000 teman-teman. Ada warna putih juga. Yang bawahnya ada hana. Ini merpati hananya teman-teman. Yang hana ada berapa bang? Hana 500 juga. Hananya 500 juga teman-teman. Warnanya putih ya sama coklat. Ini 500.000 juga. Yang bawahnya hana juga nih bang. Hah? Pomerian. Pomerian. Yang kayak aku, abang bilang tadi yang mau dibeli itu ya? Iya. Ini jual berapa bang? 400. Udah induk semua nih bang? Iya. Ini 400.000 teman-teman, udah indukan juga. Pomerian namanya bang. Seperti Pomerian. Ini udah indukan. Lawore merah ya bang? 3,5. Udah kawin tapi belum pernah nelor ya? Ini lawore nya teman-teman, warna merah ya. Ini ada jagobin lagi. Jagobinnya sama semua 500 ya bang? Ini jagobinnya 500. Sama putih ya. Ini jagobinnya teman-teman, warna pastel sama warna putih, harganya 500.000 ya. Ini pomerian lagi. Oke buat teman-teman yang mau beli ya, silakan datang ke Pasar Burung Pekanbaru. Ini kiosnya ada di bagian belakang ya. Nanti kalau teman-teman masuk ke Pasar Burung langsung ke belakang aja. Nanti nama penjualnya itu Bang Adian. Kiosnya itu ada di belakang teman-teman. Ini pomerian lagi. Kayak ini pomerian juga ya bang?
Masih anak ya. Yang anakan jual berapa, Bang? 300. Yang anaknya 300 nonton pemirian. Ini bawahnya sentimeter nih, Bang. Jantan dua-dua ya. Ini ada sentimeternya, teman-teman. Cuman jantan dua-duanya. Jadi buat teman-teman yang nyari sentimeter jantan ini bisa ya, warnanya juga bagus. Ini ada merpati gondok. Ini gondok kampung ya, Bang? Gondok apa, Bang? Gondok kampung ya. Lokal ya. Berapa nih, Bang? 300 juga ya. Gondok lokal, teman-teman. Warna Megan ya. Megan sama warna putih. Gondoknya juga lumayan besar. Jadi, teman-teman bisa lihat gondoknya. Ini gondok lokal warna Megan sama warna putih. Ini yang putih yang betinanya. Harganya 300. Terus ini sini ada lagi, teman-teman. Masih banyak ya, ada ayam hias sama merpati hias. Jadi kemarin udah pernah juga saya buatin videonya di sini. Cuman ada teman-teman yang bilang, "Bang, sekalian tanyain dong ayam-ayam hiasnya gitu ya." Jadi makanya saya buat lagi. Nah, kebetulan juga di sini ada koleksi-koleksi merpati terbarunya. Makanya kita tanya-tanya. Oh, koleksi merpati. Koleksi merpatinya. Yang ini campurannya, Bang. Silang-silangan ya. Ini kayak merpati wina satu nampak, Bang. Wina ya. Yang betinanya ya. Oh, jantan ya. Oh, coba balik ya, yang besarnya betina. Yang wina ini jantan. Iya, memang kecil badannya. Nampak matanya merpati wina kan? Matanya kan? Ini satu ekor merpati wina, teman-teman. Yang ini. Harga berapa nih, Bang? 150 ya? Dua-dua ya? Kalau teman-teman mau ya, 150.000 dua ekor, 150. Yang ini wina, cuman mungkin ada campur ada silangan juga ya. Di atasnya ada repair. Repairnya berapa, Bang? Betina nih ya, Bang? Hah? 250.000, teman-teman. Cuman betinanya aja ya, jantannya enggak ada. Ini lagi, ini cuma betinanya aja, 2,5. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang mau nyari betina ya, repair string warna blue, 250.000. Ini markingnya juga lumayan bagus, teman-teman. Kalau ayam-ayam ini berapa, Bang? Kalau apa ini cuma 300. Ini ya, yang hitam ya. Ayam apa namanya, Bang? Cemani. 300. Per pasang. 300. Ini cemani juga ya, Bang? Oh, kalkun. Kalkun berapa? Pasang. Ini kalkunnya 300.000, teman-teman. Masih anakan nih, Bang. Umur berapa nih? Baru umur 1,5 bulan ya. 300.000 per pasang. Ini yang kalkun. Kalkun juga. Kalkun juga, teman-teman. 300.
petaninya 300 per pasang. Kalau yang lauri berapa bang? Lauri jangan. Hah? Lauri enggak. Oh ini enggak dijual ya? Enggak induk juga nih ya bang? Enggak induk, itu yang jualnya banyak anak warna itu. Oh yang abang bilang silver tadi, anaknya silver itu ya? Osman tahu kan? Hah? Osman. Mana? Oh belum nih bang. Ada teman juga ngambil anak ini satu di satu tempat ada dapat. Kiranya datang ya, di sana ada pinang kan? Kiranya datang kan kalau pinang. Kemarin aku ada juga ternak ini kan bang yang hitam kayak ini. Dapat anaknya warna merah. Merah ya? Merah kan nggak apa kan? Iya. Iya. Sama ada sama apa? Yang ini anak ya bang? Iya. Anak berapa bang? 500. Ini udah induk juga ya bang? Iya. Udah induk. Udah induk. Ini Hana. Yang bawah merpati apa nih bang? Hah? Yang bawahnya merpati apa nih? Betina. Oh betina dua-dua ya? Laki-laki nih kalau pasang mereka kan? Enggak yang ini jantan, jantan bodinya. Telurnya kok banyak itu? Empat, nggak mau bilang kalau jantan itu satu telur empat kan? Berarti betina sih. Betina bedanya positif kalau betina kedua. Tapi sifatnya kayak jantan sih. Tapi sih mah jantan juga, nah kalau dia mereka pun tak bisa gabung kawin mereka kan? Ini ada AF. Yang ini sama bang, 400 juga bang. AF ini bang, 400 juga. Udah induk juga. Lagi ngeram. AF ini udah indukan. Yang ini anak ya bang? Itu apa? Merpati kampung. Merpati kampung ya? Enggak dijual ya bang? Jual juga. Juga ya? Bisa nanti kan untuk babuan ya? Oh, mau bikin untuk babuan. Nah, itu kan lupa, itu udah ini diramnya merpati lain ya? Dua lain. Ini merpati biasa juga. Ini telur apa yang diramnya ini bang? Itu apa tuh? Yang berbanyak itu rasanya enggak kecil. Masalahnya itu lebih banyak kayak gitu kan. Yang biasa-biasa nih jual berapa, Bang? Yang merpati-merpati biasa nih. Biasanya dia kan 50-60 per pasang ya. 50-60.000 per pasang. Kalau yang ayam-ayam ini berapa, Bang? Ini. Kali-kali 100 ya. Ini 200. Ini ayamnya kali-kali 100 ya. Ada yang 200. Ini ada ayam serama. Ini ayamnya tuan-tuan. Ada yang 100.000 ya, ada yang 200. Jadi ini tadi ayamnya teman-teman. Jadi bilang abangnya ada yang kali 100, 200 gitu ya. Yang serama itu
200.000 per pasang. Ini buat teman-teman mungkin kalau ada yang mau beli-beli ayam atau mau beli merpati ya, silakan langsung datang ke kios Bang Adian ya. Ini ada di Pasar Burung, Pasar Kelapa di bagian belakang. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video kali ini. Terima kasih buat semuanya yang udah menonton dari awal sampai habis. Kalau ada yang mau beli merpati atau ayam hiasnya, silakan langsung datang ke tokonya. Di sini banyak jual burung teman-teman. Ada burung-burung lovebird juga, kenari ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat yang udah menonton. Oke, saya tutup dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cinta merpati. Dadah.